Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melanjutin vlog yang kemarin ya, yaitu kalau kemarin kan di vlog di itu ya, di Lewiciung ya teman-teman ya, masih di kawasan kawasan lah apa Curug Leuwih Hejo ya, Curug Leuwih Hejo, Curug Leuwih Liuk. Ini mau ini ya, mungkin vlog yang terakhir nih, apa Leuwih Cibaliung ya. Jadi habis Leuwih Ciung baru Leuwih Cibaliung ya teman-teman ya, Curug Leuwih Cibaliung gitu ya, ribet ya ngomong. Oke teman-teman, selamat menonton ya. Nah ini teman-teman ya, suasana di Leuwih Ciung ya, lagi pada berenang ya di sini ya. Nah asik banget kan tempatnya, sangat bagus buat berenang bareng sama teman-teman ya. Oke selanjutnya kita lihat Curug Leuwih Cibaliung ya. Nah ini kita sudah mulai di Curug Leuwih Cibaliung ya teman-teman ya. Jadi keren banget nih. Ada jembatan bambunya juga, jadi keren ya. Tuh keren banget ya. Nih jembatan bambunya, harap hati-hati ya pas nyebrang ya teman-teman ya, takutnya terpeleset gitu ya. Jadi Curug Cibaliung itu masih kawasan dengan itu ya, Curug Hejo ya teman-temannya. Jadi masih di kawasan Curug Hejo ya. Jadi terakhir nih, curug terakhir ini berarti curug yang keenam ya saya vlog ya. Jadi Curug Leuwih Cibaliung, kok ngomongnya gitu. Curug Leuwih Cibaliung masih kawasan dengan itu ya, Curug Hejo, Leuwih Liuk dan sebagainya ya. Jadi di sini ada beberapa curug ya teman-teman ya. Jadi silakan dikunjungi teman-teman ya. Jadi Curug Leuwih Hejo ya. Jadi di sini bisa ke beberapa curug ya, dari Curug Leuwih Hejo itu tinggal kuat fisiknya ya. Karena ini treknya lumayan ini ya. Lumayan menguras ini ya energi ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya, yang pecinta alam tetap semangat. Untuk tiketnya teman-teman, jadi ini masih sama dengan ini ya. Jadi kalau kita dari apa namanya, dari Curug Hejo ya, jadi ini tiketnya sama sih dengan Curug Hejo, cuma ya ada sih nambah lagi 10.000 kalau gak salah ya masuk ke sini itu ya, nanti juga adalah. Jadi kalau apa namanya, Kak, jadi kalau ada pos lagi ya, jadi untuk itu ya, di kemarin itu saya waktu ke sini ada pos itu di itu ya, di pas mau masuk ke curug itu, curug Leuwih itu ya, Leuwih Ciung ya. Ini Leuwih Ciung dan Curug Cibaliung itu sangat berdekatan ya teman-teman, deket banget ya, jadi kelihatan ya. Jadi sama juga di situ-situ juga, cuma beda ini aja. Jadi kalau Leuwih Ciung di bawahnya ya hilir ya, mencek urang sunama di hilirna, namun Curug Cibaliung mah di girangna gitu, jadi di atasnya gitu teman-teman. Jadi kalau Leuwih Ciung itu di bawahnya, kalau jadi kan agak gitu ya. Jadi kalau di bawahnya kalau Leuwih Ciung, kalau Curug Leuwih Cibaliung ada di atasnya sedikit ya. Jadi keren banget suasananya begini ya teman-teman. Terus buat teman-teman semua yang pengen tahu kayak Curug Hejo, Curug Benjol ya, lucu-lucu namanya ya. Terus Curug Cepet. Nah, itu cepet itu artinya itu kejepit. Kalau kata Sunda itu kecepet, kacepet cenah gitu ta, itu kejepit ya.
Nah, terus Curug Leuwiliuk. Nah, Curug Cibaliung boleh di-scroll ke bawah ya di channel ini juga ya teman-teman ya. Saya sudah upload sebelum video ini tampil ya. Jadi petualangan saya itu sampai ke sini ya, sampai ke Curug Cibaliung ya. Yang indah banget. Jadi sangat rekomen ya teman-teman ya. Untuk para teman-teman semua yang bekerja keras sehari-hari, aktivitas rutini, aktivitas dan roni, apa ya ngomongnya naon, balelola yang mah, iya nan, rutinitas, tah, eta rutinitas, ampun, tingnya, hari kira-kira sok balelolnya, yang mah ampun, dah, tah, etanya, aduh, jadi ngomong Sunda, jadi yang suka rutin, aduh, apa namanya? Rutinitas sehari-hari hiruk pikuk itu ya kegiatan di ibu kota. Nah, bolehlah berakhir pekan ke sini ya. Alah aing barelol wae ya. Jadi berakhir pekan liburan ka dieu nya ke sini. Jadi campur-campur euy. Jadi tempatnya keren ya. Spot selfie-nya juga bagus, sangat instagramable. Jadi suasana jadi suasana teh, suasana naknya, jadi kanan kirinya penuh dengan pepohonan, hutan, terus udaranya sejuk dan segar. Pokoknya menyejukkan ya, menyejukkan mata, menyejukkan hati, ya pokoknya menyejukkan segalana wenya. Wow. Itu ta teman-temannya. Oke, dilanjut deh ya teman-temannya. Nah, teman-teman, untuk akses ke sini, teman-teman kalau dari Jakarta naik tol arah ke Sentul aja ya. Mau keluar tol mana aja juga bisa tuh, Sentul Selatan, Sentul apalagi satu lagi ya, itulah bisa lah pokoknya aja. Lebih baik ikutin Google Map aja ya. Ambil arah ke Karang Tengah, arah Karang Tengah, Babakan Madang. Sentul ya. Pokoknya intinya ke Sentul aja ya. Nanti ngikutin Google Map aja. Terus buat teman-teman semua yang bawa kendaraan 4 atau roda 2, harap hati-hati di jalannya karena jalannya lumayan sempit ya. Jadi lebih sabar dan lebih berwaspada lah. Apalagi kan bawa keluarga ya. Jadi anggap aja liburan yang mengesankan itu, jadi santai aja. Jangan terburu-buru juga. Toh mau ngeburuin apa gitu, buru-buru di jalan. Lebih baik biar lambat asal selamat gitu ya. Jadi lumayan mulcas jalannya, lumayan ekstrim ya. Saya juga pakai motor ya, pelan-pelan aja. Terus apalagi kalau pakai mobil ya, soalnya jalannya lumayan sempit. Jadi kalau papasan mobil itu kita harus pelan-pelan. Ada yang harus mengalah juga, agak minggir gitu. Jadi suasananya kayak begitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi Curug Cibaliung itu pokoknya menyejukkan hati semuanya ya. Menunjukkan segalanya, soalnya karenanya ini di tengah hutan ya, jadi bagus suasananya, refreshing bersama keluarga tercinta di akhir pekan. Wow. Yang penuh kesan ya, apalagi yang buat pacaran ya, pacaran seru banget nih, berenang-berenang di sini ya, loncat-loncatan di air, pokoknya intinya sih main air ya, bermain air sepuasnya ya intinya teman-teman ya. Spot foto juga bagus, yang hobi-hobi foto, pokoknya yang suka kayak fotografi, foto fotografi kayak begitu juga oke juga tempatnya, mulcasi bagus ya. Jadi bisa dipoto di air atau di bebatuan yang besar gitu ya teman-teman ya. Cuma ya harus ingat teman-teman ya, hati-hati juga ya, jadi dalam nginjak batunya apa, soalnya ya maklum lah namanya batu, terus ada airnya, licin ya teman-teman ya, daripada kita terjadi apa yang tidak diharapkan ya, lebih baik hati-hati dan waspada. Nah, gitulah. Jadi inti nama hati-hati we kasadayananya, yeuna naon teh. Jadi rekreasina menyenangkan lah, tapi hati-hati juga karena ini batunya licin ya, batunya agak licin gitu teman-teman ya. Oh ya, sebelum ke video selanjutnya, terima kasih banyak untuk semuanya ya yang sudah support channel ini, channel sederhana. Ya mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi-informasi wisata yang murah meriah bahkan gratis, bermanfaat untuk semuanya ya.
Terima kasih banyak juga ya buat teman-teman semua yang baru mengklik video ini. Salam kenal dan salam persahabatan ya yang baru menemukan channel ini. Dan yang sudah support sekian lama juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak. Oh ya, buat YouTuber-YouTuber pemula, ayo kita merapat di sini, saling bertukar pikiran di sini, saling berbagi pengalaman di sini ya. Jadi intinya mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ya, apa ya? Apalagi kayaknya sih udah dibahas semua ya, karena curug pokoknya Edun lah, keren pisan lah pokok namanya curug Cibaliung teh mencek urang Sunda mah top marko top lah, keren pisan. Jadi silahkan dikunjungi ya teman-teman ya. Terus bagi teman-teman yang pengen tahu ya curug-curug yang di ada di kawasan Curug Leuwih Hejo ya, kayak Curug Leuwih Lieuk, Leuwih Cepet, Leuwih Benjol, silahkan di scroll ya, masih di channel ini juga ya, di channel JI channel ya, JI yaitu Jairani Iskandar channel ya. Silahkan di scroll ke bawah, nanti ada video-video saya sebelum video ini ya. Jadi banyak, silahkan dikunjungi ya. Kalau menurut teman-teman oke, lanjut ke sini berangkat ya, Sabtu Minggu silahkan berangkat ke sini ya, berekreasi di tempat cocok sih menurut saya sih, walaupun kita capek ya naik turun bukit gitu ya, naik turun lagi, tapi terbayarkan lah dengan keindahan alamnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dari Jakarta ke sini tidak begitu jauh juga, bisa menikmati alam seindah ini kan keren banget gitu ya. Top marko top lah pokok namanya, pokok nama gitu ta. Top marko top. Jadi daripada jalan-jalan kemana yang berpolusi gitu, kayak kemana gitu, mendingan kesini ya, ke alam ya, mencintai alam Indonesia ya. Jadi walaupun ini alam Indonesia itu sangat sangat menakjubkan ya, tidak kalah dengan dengan di luar Indonesia ya, pokoknya sih keren banget ya. Indonesiaku, tanah airku, pokoknya mah keren pisan ya alamnya ya, dan destinasi wisata ini keren banget, silahkan dikunjungi ya, Curug Cibaliung. Oke, teman-teman, kayaknya cukup sekian ya vlog di Curug Cibaliung. Hatur nuhun kasadayananya anu atos nonton video ieu, anu atos selalu support channel ini. Yang selalu support channel ini ya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak ya, sudah sudah mensupport lah pokok namanya. Hatur nuhun kasadayana, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.